inilah suasana alam di pegunungan Puncak. Ya, Puncak Bogor. Suasana mirip dengan Adi Elun, dingin. Ya, ada sana love, banyak masyarakat yang berseliria di sana. Suasana sekitar Masjid Raya At-Tawwa'un. Sekarang ini ya, nih, jernih kan area ini, luar biasa. Ini masjid yang sangat megah ya, arsitekturnya bagus banget. Dari kita salah di dalam, sangat-sangat bersih ya tempatnya ya. Luar biasa, tempatnya bersih dan nyaman ya. Tanpa AC sudah terasa sangat dingin. Ini ya. Kalau malam bagus saja di lampu-lampunya ini. Ya, bagus saja. Suasana di sekitar masjid Tawaun Puncak Bogor ini ya. Jalan kiri muteri masjid. Keren. Masjid At-Tawwa'un Puncak di Sarua Bogor, Jawa Barat, luar biasa bagus. Yang kangen dengan suasana Puncak, nah ini dia ya gambaran di tahun 2023 ini kita main ke Puncak lagi ya. Sudah beberapa tahun gak pernah kesini, jadi luar biasa, masih tetap dingin, sejuk, segar, berkabut ya. Mirip-mirip dengan di Ilu, Puncak Jaya. Abangnya berjalan mau ke Mulia. Hey. Dingin. Suasana sekitar masjid At-Tawwa'un. Yang bawah untuk laki-laki, yang di atas itu untuk perempuan ya. Tadi main dua sudah di atas ada ya. Kita tunggu main dua. Wih, hawanya dingin banget, sangat-sangat indah di pandang mata ya. Ini dia kolam ikan. Yeah.
Cocok segar betul ya. Bikin betah di sini. Luar biasa. Ini ya, kita mampir nih di Masjid Atawun di Puncak Cisarua Bogor. Tempat parkirnya ini ya, motor. Kalau mobil di bawah sana ya. Pintu masuknya.
pemirsa, kita sudah sampai di tempat kita camping ya. Ternyata masuknya luar biasa, jalannya berbatu, belum diaspal, belum diperkeras ya. Jadi ke sini lebih bagus pakai trail ya, motor trail. Kalau motor-motor Mio, motor-motor kecil atau motor yang apa namanya matic, sayang ngeden, tenaganya kurang. Tapi kalau kita pakai trail, apalagi yang 250 cc nya lumayan keren, karena luar biasa jalannya Kang ya. Tadi kita naik motor ini, aduh luar biasa turun memang jalannya berbatu ya, tapi setelah sampai sini ya lega ya, alhamdulillah kita bisa bermalam nanti di sini. Bukit Indah Camp luar biasa. Terima kasih ya, Berman. Nah ini ya pemirsa, ini warung satu-satunya yang ada di kampung apa namanya Kang? Cikoneng Pak. Cikoneng. Ada di kampung Cikoneng ini warung satu-satunya ini. Kanan kirinya ini kosong semua nih ya. Nah. Tuh. Jauh dari perkampungan. Di bawah itu adalah rumah-rumah seperti saung sebelah itu ya Kang ya. Untuk para petani yang menggarap lahan daripada pulang agak jauh, akhirnya bikin semacam saung itu ya. Nah, di depan sana adalah perbukitan teh, sinar emas sana itu. Nah, ini warung satu-satunya ini ya yang ada di sini. Nih banyak pohon cemara juga, sejuk banget. Lagi bikin apa, telur? Hormat, kita tunggu. Kita belum makan siang jadi dari tadi. Iya. Ya. Adik, siapa namanya itu? Adiknya? Ini Silvi, Pak. Silvi? Iya. Kelas apa sekolah? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Ya. Di mana sekolahnya? Berada di sini. Siburian. Yang jalan keluar sana? Iya. Jauh, no. Iya, Pak. Waduh. Diantar berarti ya? Iya, kan? Iya. Luar biasa. Tersemangat. Semoga jadi anak yang membanggakan kedua orang tua. Hormat. Amin, Pak. Iya, Teh, ya. Apa tahun ini tadi insinyur pertanian nanti atau ini ya nenengnya anaknya Akang ini masih kelas 5 SD agak jauh sekolah, berarti diantar ya, antar jemput ya. Nah, Akangnya ini luar biasa nih, ternyata antar jemput sampai ke bawah sana ya, emang harus diantar lah anak perempuan apa gitu. Bagus banget ya suasana situasinya di seputaran camp Bukit Indah ini ya, luar biasa. Benar-benar jauh dari kebisingan ya. Sangat-sangat sejuk, udaranya bersih banget. Tadi juga saya lihat airnya jernih sekali ya. Luar biasa, hormat. Jalannya masih berbatu nih ya, ini lihat. Jalannya masih batu-batu menonjol. Tadi kita tadi naik PCX tuh ya. Aduh, ternyata ngeden. Apalagi boncengan tadi kita ya. Karena yang jalannya ini masih berbatu. Belum diperkeras ya. Tapi setelah sampai sini, wah, luar biasa hawanya indah. Hawanya sejuk, pemandangannya indah. Luar biasa. Hormat. Ya, malam yang sahdu nih ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keamanan. Wah, rezeki sukses selalu. Suasana di kampung pedesaan memang sangat-sangat sejuk ya. Luar biasa nih. Sangat-sangat alami, jadi udaranya segar. Nah, ini rumah model panggung.
model panggung ini ya. Keren ya rumahnya ya. Bagus ini ya. Kuat dan kokoh nih. Terbuat dari kayu. Semuanya nih sampai atas nih ya. Soalnya pondasinya udah oke, cor-coran nih. Luar biasa. Benar-benar sangat sejuk suasananya nih ya. Tidak ada kebisingan juga. Tinggi banget ini ya. Ini. Sekitar 2 meter setengah ini. Kurang lebih ini ya. Kita ada di kolong nih, di bawahnya nih, rumah panggung nih, luar biasa. Keren apa nih rumah ya, bagus banget ya, serasi banget dengan alam sekitarnya nih ya, sangat-sangat bikin hati tenang nih hidup di alam desain begini, luar biasa. Selamat pagi pemirsa. Ini ya situasi di alam desa daerah pegunungan Bogor, luar biasa ya. Sejuk, segar, nyaman dan damai ya. Luar biasa tuh. Di depan kita udah lembah itu ya. Jurang itu. Cukup dalam itu. Dalam itu lembah ya. Nih tanda-tanda penis masih banyak. Luar biasa ya. Alam desaku yang asri. Sangat-sangat beautiful ya. Itu dia. Memang luar biasa. Alam Indonesia ciptaan yang maha kuasa ini sungguh-sungguh sangat-sangat cantik, indah, dan hawanya itu loh sejuk banget pagi-pagi begini jam 8 ini, padahal matahari udah terbit itu ya, udah menambahkan sinarnya, tapi masih dingin banget. Apalagi anginnya cukup kencang ini di pegunungan ya, luar biasa, sejuk banget ya, luar biasa ya, bagus banget ya rumahnya ya. Kabut itu ya, kan ya. Itu ada pemancar, ada tower itu ya.
kabut. Tuh gunungnya cantik banget kelihatan dari sini ya. Luar biasa. Tuh, rumah-rumah. Warga masyarakat di bawah sana tuh. Sangat-sangat beautiful ya, dari sini nih. Tuh, jurangnya dalam batu. Bawah sana tuh. Kalau dari jauh tuh katanya gunungnya cantik banget mah. Kalau kita dekati terengah-engah kita. Menguras tenaga, keringat. Tuh, gunungnya cantik banget ya. Luar biasa dari sini. Nah. Oh, ternyata di bawah kita banyak yang buka tenda juga itu. Yang buka tenda ya di bawah kita ya. Luar biasa. Hormat. Keren pokoknya. Pemandangannya luar biasa keren, vilanya bagus. Suasana pokoknya menyejukkan benar, hormat. Ini ya, pagi-pagi udah sarapan pakai mie. Mie rebus. Mantap. Di tempat dingin begini makanya mie rebus, gitu. Pakai daun poh-pohan lagi. Coba angkat daun poh-pohannya mie. Nah, daun poh-pohan itu loh. Nah, ini ya, daun poh-pohan namanya. Sama cecengeknya ini. Kasih cecengek lah. Nah, yang itu hormat. Enak apa be itu nih. Iya.